Setelah itu nanti kalau mau lanjutin terus dari situ ya kan kita kan bangun jaringnya koneksi. Kamu mau keluar dari SMA cuma bekal bebas lulus satu bebas satu bengong mau ngapain selain kan nggak gitu kan? Iya. Begitu sebelum lulus kan tuh udah punya pattern gitu loh, oh kesana larinya. Udah nggak usah disuruh orang tua, oh, kalau tosnya tidak kuliah sih sudah bisa kerja. Kan begitu. Dan ini nggak dilakuin sama anak-anak atas kalian ini. Gak bangun portofolio, gak bangun koneksi. Maunya senang-senang, happy-happy, tapi kacang kosong, main game, sampai selesai. Begitu pula gak punya kapabilitas apa? Ngelamar di perusahaan, gimana? Tapi coba kalau sudah berkasi di Astra, kamu bangun relasi, Pak, nanti kalau saya bisa, si menemang saya. Bangun portofolio, kalau nanti ada proyek-proyek sifatnya sampingan, freelance, ya, hubungi saya. Jangan gerabah gerubuk begitu mau apa kemana itu? Uprak atau apa namanya? USK. USK. Ya. Begitu kan kalau mati di tuan berapa hari? Setiap hari. Kalau single sebelas jadi lah. Kalau mau lihat kakak kelas kamu berapa hari harus bisa selesai? Itu USK. Tiga hari ini. Proses sehari loh. Ya kalau sam waktu gitu doang ngapain berlama-lama bikin mock up, bikin desain sampai dengan itu selesai sehari cukup gitu doang. Keren sehari full git satu software. Iya kan ini kita apa sekarang yang lead apa ininya apa sekarang apa kemarin tuh SKJ anak-anak di kalangan masyarakat apa ini packaging sama itu produk apa sih iklan dan nah, masyarakat iklan dan packaging. Besar dapat lo saya kemarin ditawarin bikin kalender buat perusahaan umum 10 juta saya kerja cuma 3 hari itu mulai kalau kamu nggak percaya melihat portofolio ini para Madina itu saya ngerjain itu kenapa karena biasa karena proses nanti bisa bikin video pendek setiap hari kalau nonton video cerita bisa kenapa nggak bisa gitu biasa apa-apa dari mana orang tahu portofolio mati itu dalam proses sih kalau portofolio saya sendiri iya dari gini di bikin sketch sampai dengan desain project dari mana orang tahu itu yang mati foto kita lagi ngerjainnya gitu. HRD itu tracingnya banyak. Gak bisa kamu cuma sekedar hasil kerja. Gak bisa. Jadi kita tetap diupayakan harus memberitahukan prosesnya itu ke proyek-proyek yang saya terima itu diambil sama orang-orang yang sudah datang ke sini. Pentingnya CV dengan portofolio video yang kita upload di sosial itu besar banget. Bukan fotografi orang masih banyak yang sih yakin udah ngecepret dia nggak ya yakin desain lo tuh yang ngerjain kalau kalian terus bikin di sini boleh kan yang mati masa pemalu orang nggak suka dengan enggak itu dari belakang tangan doang boleh lah itu maksudnya bangun portofolio yang mati dari sekarang sebelum lulus kamu sudah punya jalan. Jangan nunggu apa namanya teman-teman itu kan gitu dulu kita beberapa lebih baik tuh capek bekerja dibanding capeknya di kerja jadi setelah itu gajinya tambah satu
UTS 4 tahun apa lo? 4 tahun itu teman-teman saya sudah mampu di pusat ada juta, di atas 2 biji standar paling gender itu 20 juta tidak perlu kuliah, tidak perlu kuliah anak saya skill dalam iya kok bisa kan? Dari hasil dunia kerja kita kamu kapan kenapa guru-guru SMP dan ya dan TK-TK itu bukan dari orang lain benar jago desain beneran jago fotografi beneran jago editing beneran kenapa kamu? Saya ini mantan guru gambar cuma mencukupkan satu makanya saya gak mau untuk cuma diam guru sebagai guru saya pikir dia besar satu di Turki kalau cuma ngeliat jadi guru makanya harus enggak tambah kan ya. Di Malaysia enggak mandi cantu itu Alfa upgrade skill habis HRD itu tidak membaca CV bisa dibuat secara matang tapi kalau orang tracing dari ih, tingginya rapi ya postingnya rutin dia tidak punya hasrat untuk menjadi sekolah hasrat jadi teman hoax karakter timnya besar jangan saya dulu punya kesempatan seperti ini, kamu masih kumpul kan? Iya. Saya akan menunggu di usaha ini benar-benar saya kira. Tidak akan salah jenis usaha. Nah, perlu ini sangat besar di dunia industri kreatif. Jadi dulu kuasa. Sini ya jadi obrolan santai ini meskipun panjang pasti akan ada banyak cut di sana sini karena ada yang bisa untuk dipublikasikan ada yang harus dijaga kerahasiaan kita akan ketemu lagi dalam ngobrol ngalur ngidul podcast ala ala di Perpus 49 salam literasi.